فاتر حضرت حبيبنا وشفينا ورسولنا محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجه وذرياته أما الله يريد رجاته في الجنة وانفعنا بكرماته وبركاته وأسواره وأنواره وعلومه ولفاهته في الدين الدنيا ويجعلنا من حزبه ورزقنا محبتهم وتوفرنا على ملاتهم وحشرنا في زبراتهم الفاتحة. الفاتحة لأرواح الأولياء والصالحين أما الراشدين خصوصا والدينا ومشايخنا ومعلمينا وخصوصا تؤمن الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ثم إلى بويا دنياتي ثم إلى المغفر بويا وشي ترتوسي وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد رجاتهم في الجنة وانفعونا بكرماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة. Al-Fatihah dan guru kita Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atau Allah bihayati dan kasih umur yang panjang sahabat Al-Fatihah biar bihajatul dohiran obatina semua ilah guru kita Abah Entok Ramli mudah-mudahan dikasih umur yang panjang sahabat Al-Fatihah dan terlalu sabar dalam rangka perjuangan menahi umat ini yang sedang dalam keadaan krisis. Semoga dikasih guru kita umur yang panjang Kiai Haji Zaki Rianani, kemudian dikasih kesehatan dan kesabaran dalam membina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan niat yang Allah yang fa'ala bi karamatihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid din dunya wal akhirah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil wujud wasdari kulli syai mawjud al habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan takzim dan hormat pada guru saya yang saya muliakan, Abah Ento yang hadir di sini, yang berada di sana dan mestinya beliau yang mengisi. Sekarang saya suruh duluan intro biar biasa kebiasaannya Abah Ento suruh nyiksa saya biar saya gemeteran depan jamaah. Juga kepada Kang Zaki, guru saya juga, saudara, sahabat, seperjuangan. Mudah-mudahan beliau selalu dikasih ketabahan dalam mengurus umat ini. Juga kepada semua kesepuhan kiai, ulama, habaib, dan juga saudara-saudara dari TNI dan Polri yang hadir di sini, dan khususan jamaah yang hadir untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelumnya, karena saya selalu tidak akan bosan mengulangi, saya ini tidak pernah mondok, tidak punya ilmu, lulusan kolong jembatan. Cuma karena jembatan maut, saya bantok tahun lalu saya disuruh berdiri di mimbar, yang kaki saya gemeter dan sampai sekarang saya juga gemeter, cuma berusaha untuk tahan diri aja. Akhirnya inilah saya sekarang jadi tukang ceramah kemana-mana. Semenjak tahun lalu itu, kemarin alhamdulillah hari Minggu pas satu Maulid saya berkesempatan untuk bisa hadir di pengajian Cilongo, dan sebelum saya ziarah saya rapat dulu ke Abah Ento, saya minta pertanggungjawaban beliau. Saya bilang, Abah, gara-gara Abah saya sekarang dipanggil ceramah kemana-mana dan bingung mau ngomong apa. Jadi saya minta air sama Abah, alhamdulillah dibacainnya panjang, mudah-mudahan berkat air itu saya bisa ngomong, bisa keluar, bisa ada manfaatnya. Amin. Pertama-tama ada rasa syukur dan nikmat yang tidak akan bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, bahwa pada hari ini tanggal 20 September 2023, ketepatan Maulid berapa nih? Maulid ketiga atau keempat, kita bisa hidup, bisa nafas, bisa menghadiri milad Rasulullah SAW, khairul khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah,
Dan bukan hanya itu, kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini sudah cukup. Sudah cukup sebagai rezeki, sudah cukup untuk disyukurin, sudah cukup semuanya. Alhamdulillah tadi Pak Kiai Asep luar biasa, walaupun saya bahasa Sunda masih patah-patah, tapi isinya dengan gaya jenakanya beliau, tapi itu isinya mantap, menyentuh hati saya bukan main. Bahwa bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Hati kita yang penuh dengan penyakit dan penuh dengan kekotoran. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, bukan menghadirkan dalam bentuk wujud, jangan salah tafsir, tapi tasfiyatul qulub, menghadirkan Allah dalam hati agar tidak ada apa-apa lagi dalam hati kita kecuali Allah. Hanya Allah, Allah, Allah. Tapi bagaimana caranya? Kita hidup di dunia zaman sekarang yang penuh fitnah, penuh segala macam kesibukan-kesibukan duniawi yang menguras waktu kita. Maka tadi beliau menyampaikan salah satu rahman dan rahimnya Allah adalah mengutus sebaik-baiknya makhluk Allah, semulia-mulianya makhluk Allah, yaitu Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat, diperintah untuk puasa, diperintah untuk naik haji, diperintah untuk zakat. Tapi Allah sendiri tidak sholat, Allah sendiri tidak naik haji, Allah sendiri tidak puasa, dan Allah sendiri tidak berzakat. Namun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi belum bisa masuk ke kategori orang beriman kalau tidak berselawat. Karena keimanan kita ini keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau mengisi selawat tadi? Membaca selawat bisa ribuan kita bisa baca. Kebetulan ini 2 bulan ini saya jadi TikTokers, dibikin sama anak, akhirnya jadi seru. Akhirnya saya sering live, sering ngobrol. Pertanyaan paling banyak dari teman-teman saudara-saudara yang ada di live, Bib, amalan apa Bib buat usaha saya biar maju? Selawat. Bib, apa amalan biar istri saya mengandung? Selawat. Bib, apa amalan saya cuma punya selawat. Saya gak punya amalan apa-apa dan saya tidak bisa apa-apa, cuma selawat. Dan itu udah cukup. Selawat adalah frekuensi kehidupan kita. Ibaratnya kalau sekarang saya kasih HP iPhone 14 sebagus-bagusnya dengan aplikasi yang secanggih-canggihnya, tapi gak ada paket data, bisa gak kita pakai itu HP? Nah, paket datanya itu adalah frekuensi sambungan kemana? Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa lewat Rasulullah mustahil. Ada satu kisah, saudara saya kerja di Saudi Arabia. Kerja di Saudi Arabia dan kebetulan jadi tukang jagal. Nah, ketika dia jagal, namanya dia Muhammad bin Ali. Marganya saya lupa, Pak Habib juga, tapi saya lupa marganya. Dan beliau didatengin oleh seorang Syekh Wahabi di sana. Tanpa malu, tanpa segan yang berbicara. Bahwa untung saja Muhammad itu Rasul. Kalau enggak, kita enggak akan peduli dengan beliau. Ini jadi satu pikiran buat saya. Ada manusia seperti kayak gitu. Nah, insya Allah mereka-mereka itu yang dibilang matinya kayak anjing. Karena kita bangsa Indonesia, kita ini umat pecinta Rasulullah. Yang pernah saya bahas waktu itu, bahwa Rasulullah satu waktu berkumpul sama sahabat-sahabatnya, dan beliau tiba-tiba semacam kayak dapat hal, dan beliau berkata, wallahi mereka sangat dimuliakan, wallahi mereka sangat dimuliakan. Bertanya para sahabat, siapa ya Rasulullah? Para malaikat. Memang malaikat itu mulia, tapi ini lebih dari malaikat. Tanya lagi, siapa ya Rasulullah? Apa kita? Oh, kalian semua mulia, sahabat-sahabatku. Tapi ada yang lebih mulia lagi dari kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka-mereka yang hidup ribuan tahun setelah aku. Tapi mereka merindukan aku. Tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mencintai aku. Dan aku cinta pada mereka. Mudah-mudahan kita dari bagian kelompok itu yang dimuliakan. Yang hadir kita di Maulid. Tidak ada bangsa atau negara di dunia ini yang merayakan Maulid lebih banyak daripada Indonesia. Yang kita cintai ini. Kenapa? Karena di sini pecinta Rasulullah paling banyak. Tadi sebelum saya kesini, saya mampir ke tempatnya Haji Bidin. Putranya Haji Rauf, ngobrol-ngobrol. Beliau lagi ngatur, dalam minggu ini ada 15 Maulid di sekitar Pasar Kemis. 15 musola semua mengadakan maulid. Setiap gang mengadakan maulid. Kalau kita berusaha menyadari bahwa sekarang ini suasana ekonomi krisis, keamanan krisis,
cuaca krisis. Saya muter di Tangerang, di Banten, banyak daerah-daerah sekarang nggak ada air. Padahal di negara yang paling makmur di dunia, paling bisa tumbuh segala tumbuh, air tidak ada. Di Bekasi tidak ada air, udah pada beli orang air. Lihat orang tua-tua yang nggak mampu harus mikul air. Ini adakah ada sentilan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena udah krisis moral tadi, udah kembali kepada jahiliyah, udah kembali kepada kerusakan-kerusakan yang terselubung. Maka itu kita ambil kesempatan sekarang ini di bulan yang terbaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya bulan, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah diturunkan. Kalau nggak ada Rasulullah, lalu akan makuligal sekarang. Kalau nggak ada Rasulullah, ini semua tidak ada. Kita ini semua tidak ada, alam semesta ini tidak ada. Oleh sebab itu, tunjukkanlah gembira kita, tunjukkanlah kesenangan kita. Bagaimana kita merayakan? Yang bisa merayakan, membuat acara, buat acara. Yang nggak mampu buat acara, seenggaknya bikin baleho. Ahlan wa sahlan bimilada khairu khalgillah. Tunjukkan rasa cinta kita dari perbuatan dan amal, bukan cuma dari dalam hati. Beb, anak kepingin mimpi Rasulullah, gimana caranya? Beb, GR anak lo mimpi Rasulullah. Rasul gak kenal belum sama lo? Kalau udah kenal, hasil itu hak prerogatifnya Rasulullah. Mau datang ke siapa aja, gak bisa kita panggil-panggil. Dia bukan tuyul. Jadi perbanyak selawat. Selawat itu kita baca dengan penuh rasa cinta. Dan saya dapat ilmu baru kemarin diajarin sama Banto. Saya gak punya sumber referensi ilmu kecuali guru-guru ini. Beliau mengatakan bahwa, beliau manggil saya, Hani, Habib, Beb, kalau kita mau membuat maulid, tapi kita buat maulidnya tidak lillahi ta'ala, pasti capek, pasti kecewa. Kita mau buat rajaban, kita mau buat peresmian, tidak pakai, tidak lillahi ta'ala, pasti akan capek, pasti akan kecewa. Tapi yang lillahi ta'ala akan terus berjalan dengan enak, dengan santai dan nikmat seperti sekarang. Tadi saya dengar kalau nggak salah Pak Lurah yang cerita tahun lalu masuk jam 8 masih bisa parkir motor, tahun ini udah nggak, setengah 8 udah nggak bisa masuk, harus jalan kaki. Ini bukti keikhlasan. Karena Kang Zaki tidak pernah bikin undangan, tidak pernah nyari kumpulin massa, tidak pernah gerakan massa. Lillahi ta'ala beliau. Beliau cuma membuat pengajian ini demi untuk merapikan umat, demi meneruskan perjuangan-perjuangan wibuit yang leluhur-leluhurnya. Dan di sini keikhlasan kita penting sekali untuk kita bina dengan apa? Dengan momentum sekarang. Karena tidak ada masa terlambat, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar tidak akan tercapai tanpa contoh. Kita membaca Al-Quran setiap hari masih bisa kita bongkar lagi. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu huruf di Quran kalau saya mau tafsir dengan tinta selaut gak cukup. Apalagi satu Quran. Kita lihat Rasulullah sebagai Quran hidup, sebagai panutan. Mengaku umat Muhammad tapi tidak mengikuti umat Muhammad. Kalau Rasulullah ini hari ada di antara kita, pasti beliau akan sibuk. Masalah air ini nomor satu. Buat orang mau wudhu, buat orang mau mandi, buat orang mau bersihkan diri, ini perlu. Perlu kita uruskan. Jangan kita sibuk-sibuk urusan-urusan yang tidak ada kepentingannya sama umat. Sibuk dengan urusan-urusan politik, sibuk dengan urusan siapa menang, siapa kalah, sibuk-sibuk dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Rasulullah. Jadi usahakan agar setiap hari kita bangun pagi, kita berselawat, kita berfatihah, kita bertawassul kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada Rasulullah SAW, dan tancapkan di dalam hati bahwa ini hari saya harus bisa membuat Rasulullah tersenyum di atas, agar saya nanti bisa mimpi Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah. Karena selawat ada jaminan, siapa yang hatinya ada selawat pasti akan ketemu Rasulullah di dunia ini dalam keadaan mimpi atau jaga, itu udah pasti. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan itu, ketemu dengan Rasulullah. Tidak masalah. Saya belum, tapi insya Allah berkat doanya jamaah, insya Allah kita semua bisa bersama. Agar di dunia dulu kita ketemu dengan Rasulullah. Nanti kalau di Yaumul Mahsyar, lain lagi itu urusannya. Insya Allah saya gak bisa panjang-panjang, karena saya mau dengar tausiahnya guru saya. Dan mudah-mudahan kalau ada kata atau bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafin, dimaklumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran. Wa lakal hamdu fadlan. Anta rabbuna haddan. Nahnu 'abiduka riddan. Man talam tazalu lidzalika ahlan. Allah yang yasir kulu asir, ya jabir kulu kathir, ya sahad kulu farid, ya muhli kulu fajir, ya mugawi kulu daif, ya mu'amin kulu khalaif, yasir alina kulu yasir, bat yasir lasir alika yasir. Allah maman lahtaju bainu tafasir, hajatuna ilika kathir, wa anta alim biha wa basir. Allah man yakhaf minka wa khaman yakhaf minka wa khaman la yakhaf minka. Allahumma bihaqqi man akhaf minka najayna man la akhaf minka bihormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bainika lati la tanam wa akmif nabika nafika ladhi la yuram warhamna bi gadratika alaiya. Fala tahlikna wa antara jaya rahman rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin basyirun nadhirun sirajan munirun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.